dari ujung aris. Ujung aris belakang serpen ya, saya langsung ditimbang-timbang apa yang terjadi dengan serpen yang butuh pelengkung tinju akhirnya pengembalian yang kurang sempurna. Akhirnya membuatkan hasil untuk ujung aris 1-0 untuk ujung aris. Melakukan serpen yang kedua, ya dari tim ujung aris akan terimba. Ya, terus melakukan serpen pun dari ujung aris. Langkung jauh, ya, apa yang kau cari? Masuk! Bola jauh meninggalkan lapangan, ya. Akan melakukan hasil dari tim Epuler, 2-2. Ya, terus masih diterima oleh tim ujung aris. Apa yang kau cari? Itu yang tidak diduga-duga, akhirnya mancap. Begitu poin untuk tim ujung aris. 3-2. Ya, 3-2 terus langsung ya. Di cuma sedikit untuk apa yang terjadi. Tidak mengalami hasil akhirnya. Lagi untuk tim ujung aris. 4-2 untuk tim ujung aris ya. Langsung melakukan serpen ya. Di tim yang terima langsung oleh dari tim bunder. Apa yang terjadi cuma lagi? Bisa dicemas bisa berubah. Oh, tidak sempurna dengan penggambaran akhirnya pun dari tim bunder. 3-4. Ya, langsung memakan serpen ya, diterima oleh tim dari Widas, ujung aris. Langsung diterima lagi apa yang terjadi, masih bergulir. Ayo! Terus masih bergulir, masih diterima di timang-timang. Ya, cuma langsung oleh tim dari ujung aris. Apa yang terjadi, masih terus bergulir bola. Masih diterima-terima, ya, masih diterima-terima, ya. Langsung diumpan dari oper lagi. Lalu cuma saja, mendapatkan poin 5-3 untuk tim ujung aris. Ya, ujung aris melakukan serpen lagi. Apa yang terjadi? Langsung begitu diterima oleh MP-nya dengan dari tim bunder. Apa yang terjadi? Terus masih bergulir. Bola masih ditimang-timang. Apa yang terjadi? Pengembalian yang sempurna masih bisa dikembalikan dengan sempurna. Apa yang terjadi? Jadi umpan lagi. Dicemeng aja langsung. Aduh, hebat banget ini. Oleh 10 benar enggak? Apa yang terjadi dengan begitu? Iya, awas pembalasan energi. Dengan mudahnya terus pengembalian bola ya dari tim ujung aris. Apa yang terjadi? Dengan tidak kesiapan dari tim pemain ujung aris, maka mendapat poin dari tim bundar 5-5. Awin yang pertama dilakukan saya oleh rambut cembul, ya, melakukan serpen, ya, ditimang langsung diumpan saja dari tim ujung aris. Nyolong langsung apa yang terjadi? Bola tidak masuk, akhirnya merupakan nasib dari tim ujung aris. 6-5 ya, masih ditimang-timang oleh pemain bunda. Langsung dicemas saja, langsung masih diterima. Apa yang terjadi? Pengembalian tidak sempurna dari tim bunda, maka akhirnya mendapatkan hasil dari ujung aris 7-5, ya langsung serpen diterima, tidak maksimal penerimaannya, akhirnya poin 8-5 untuk ujung aris. Poin dari ujung aris ya. Ya, pindah poin untuk bundar 6-8, melakukan serpen bundar ya, langsung diterima oleh tim Bangkala. Timbang telah melakukan umpan langsung cemes. Apa yang terjadi? Bola masuk, akhirnya mendapatkan dari tim ujung aris 9-6. Lakukan sesuai ajis ya, lakukan dari timang-timang, langsung berburu diterima oleh tim dari bunder. Apa yang terjadi? Kapiran lagi, terjadinya kapiran, akhirnya bola melongok sendiri, mendapatkan hasil dari tim ujung aris 10-6. Ya, diterima langsung. Diterima dari tim Bangkalan. Apa yang terjadi? Diterima. Masih bisa ditahan dari bentengan
ujung garis mana terima langsung apa yang terjadi, wah pakai kidal akhirnya terus diterima langsung dari tim ujung garis mendapat poin 11-6 ya 11-6 apa yang terjadi dengan serangan yang tidak begitu akurat akhirnya mendapat poin dari tim Bundar. Ya terus masih ditimbang masih beberapa bergulir. Apa yang terjadi? Mau cemas, cuman tidak bola tidak masuk. Akhirnya poin lagi untuk Bundar 8-11. 8-11 untuk Bundar. Ya melakukan serangan. Syah langsung diterima oleh tim Ujung Aris. Apa yang terjadi? Pembalasannya dari Ujung Aris. Kita selintas berarti. Berarti Anusri. Poin dari Ujung Aris. Ya, melakukan serpen. Apa yang terjadi? Wow, dengan penerimaan yang lenceng, akhirnya poin lagi untuk Ujung Aris 13-8. Melakukan serpen. Ya, terus langsung Ujung Aris. Apa yang terjadi? Masuk lagi, akhirnya poin lagi untuk Ujung Aris 14-8. 14-8 untuk Ujung Aris. Ya, melakukan serpen. Ujung Aris, apa yang terjadi? Masih kuat untuk tiga kalinya. Melakukan cemas lagi, saudara. Dari Ujung Aris, apa yang terjadi? Masih bergulir. Dengan anaknya, dengan jangkungnya yang begitu tinggi. Melakukan cemas dengan mudahnya. Poin untuk Ujung Aris, 15-8. Untuk Ujung Aris, ya. Keempat kalinya, apa yang terjadi? Masuk lagi. Dengan serpen yang begitu akurat dan lancip, akhirnya poin menjadi 16-8. 16-8 untuk Ujung Aris. Ya, langsung serpen. Ya. Lima kalinya untuk serpenannya. Untuk 17-8. Untuk Ujung Aris. Ujung Aris, 17. Langsung serpen lagi. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi untuk serpen yang begitu langkung? Akhirnya dibalas dengan cemasan. Apa yang terjadi dengan tiga kekompakannya poin dari Bundar akhirnya mendapat poin dari Ujung Aris 18-18. Ya 18 langsung serpen ya langsung umpan langsung cemas dari tim Bundar mendapat poin bisa masuk menjadi poin 9-18. Masih lumayan ini. Ayo terus semangat yang begitu menggebu dengan panas yang begitu terik ini terus masih semangat ya melakukan serangan dari tim Ujung Aris melakukan cemas cuman diblok dengan begitu kuat apa yang terjadi melonjor jauh dari tim melakukan trik kena trik katanya trik ya siapa jadi wasit bela aduh ya bul. Ya, melakukan serpen dari tim Bundar. Apa yang terjadi? Siap dari tim Ujung Aris 11-18. Melakukan serpen sendiri. Bundar, apa yang terjadi? Kurang salah pemahaman dari tim Ujung Aris. Maka akhirnya bola tergeletak dengan sendirinya. Akhirnya menyepoin 12-8 untuk Bundar. Time out. Tahan 25, aku istirahat sebaik. Aja kakek. Aku itu aja kakek. Serius. Hebat. Asik. Bagus. Wah, bersama satu tim dari tim Ujung Aris akhir membuahkan hasil 19-12. 19-12 untuk tim Ujung Aris. Ujung Aris ya melakukan serpen diterima langsung oleh dari tim Bundar melakukan cemas langsung akhirnya dengan begitu kokoh dan kuat dari tim Ujung Aris untuk persiapan ya Cibogor A antara Elit Kangkung dari Bangkala untuk persiapan pemain berikutnya semifinal ya perempat. Ya, langsung diterima oleh tim dari Bundar.
ditimbang-timbang langsung ya, cemas aja apa yang terjadi. Tim Budan masih kompak, apa yang terus dioper ke langsung ya dicemas, cuman bagaimana apa yang terjadi. Out poin untuk Desa Bundar, untuk tim Bundar 13-20 ya, 13-20 ya. Oh, bang-bang langsung muncul bro, oke batik guys, poin maning 21-13. Nomor 13 untuk tim Indonesia langsung dioper, cuma balasan dengan begitu kuatnya nomor 11 ini andalan dari Desa Bunter, tidak ada tamengnya, maka menjadi poin 14-21. Nah, ya begitu langsung dioper-oper, langsung cemas lagi dari tim Ubinai, saudara Ajus yang begitu nancep cemasannya menjadi poin 22-14. Iya, tim dari Bunter melakukan seten, wah center langsung bir, langsung di tim Silo. Apa yang terjadi? Ah, akhirnya bola melenceng jauh menjadi poin 23-14. 23-14 tim untuk Ujungaris. Ya, Max Win 24-14. Ya, apa yang terjadi? Poin untuk pindah poin untuk tim Bangkalan. Ya, tim Bangkalan. Nah, diterima langsung dari tim Ujungaris. Apa yang terjadi? Begitu bola yang begitu tinggi akhirnya tidak masuk, bahkan dari poin lagi untuk tim Bundar 16-24. Lakukan setting lah, terima langsung oleh tim Ujungaris di under-under. Apa yang terjadi? Maksudnya poinnya gini kata nama ya, 17-24 ya, gue berlangsung ya, apa yang terjadi? Kalian begitu cemas dan begitu tajam habis.